Wuxin Zi dan kelompoknya pergi ke Sekte Setan Sejati, tetapi mereka semua terbunuh. Di Aula Roh Kudus, pakar alam kekosongan menatap Gu Zizai yang sedang berlutut di tanah dan berkata, Itu benar. Gu Zizai tertawa, saya tidak pernah berpikir bahwa Sekte Setan Sejati ini akan sangat bodoh dan sembrono. Bawahan ini berpikir bahwa tidak lama lagi Sekte Tertinggi mempersulit Sekte Iblis Sejati. Dikatakan bahwa orang yang bergerak kali ini adalah wakil master sekte dari sekte setan sejati, Cici, yang memiliki status tinggi dan mewakili sekte setan sejati. Saya khawatir sekte iblis sejati tidak akan dapat menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Hanya masalah waktu sebelum kedua keluarga mulai bertengkar. Pada titik ini, cahaya kegembiraan yang kuat melintas di mata Guzisai. Zisai. Kamu benar. Venerable Emptiness Realm Expert mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, jika sekte iblis sejati dan sekte tertinggi bertarung, kita dapat memanfaatkan situasi ini dan membantu sekte tertinggi. Pada saat yang sama, kita dapat membagi sekte iblis sejati dan merebut sumber daya mereka. Orang-orang dari sekte tertinggi tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Alasan mereka menyerang sekte iblis sejati hanya untuk melindungi kesucian dan kemurnian Dao Ilahi tertinggi, hal ilusi semacam ini. Karena mereka menginginkan hal-hal rohani, maka kita menginginkan hal-hal materi. Yang mulia bijaksana. Gu Zizai buru-buru memanggil. Kirim lebih banyak orang untuk mengawasi perbatasan alam iblis dan gerbang tertinggi. Jika ada pergerakan, segera laporkan kepadaku. Iya, Pak. Gu Zizai mengangguk. N. Venerable Emptiness Realm Expert mengangguk, lalu berkata dengan acuh tak acuh, apakah ada gerakan dari Martial Imperial Palace? Tidak ada gerakan untuk saat ini. Dikatakan bahwa Sen Sue, Sue dibawa kembali ke aula oleh Sen Wu Huang dan ditempatkan di bawah tahanan rumah. Bawahan ini tidak tahu, tetapi ada satu hal yang harus diberitahukan oleh bawahan ini kepada yang mulia. Kata Gu Zizai. Apa itu? Seseorang mengatakan bahwa sebelum Sen Wu Huang membawa Sen Sue, Sue pergi, dia melakukan perjalanan ke dunia bela diri tertinggi. Venerable Emptiness Realm Expert mengerutkan kening, apa yang dia lakukan di sana. Bawahan ini tidak tahu, tetapi dia membawa kembali seorang wanita muda. Dikatakan bahwa wanita muda ini adalah keturunan dari keluarga Sen yang dia tempatkan di benua bela diri langit sejak lama. Sen Wu Huang memiliki niat untuk mengasuh wanita muda ini. Yang mulia, Istana Kerajaan Bela Diri adalah perwakilan dari kekuatan bela diri dari alam surga segudang. Sen Wu Huang pasti memiliki niat untuk melakukan ini, saya khawatir. Gu Zizai merendahkan suaranya dan berkata, Kenapa menurutmu begitu? Yang Mulia kekosongan menatap Gu Zizai dan bertanya dengan acuh tak acuh. Karena ketika Sen Wu Huang memupuk talenta dari Martial Imperial Palace, dia tidak akan pernah menempatkan mereka di dunia rendah seperti Sky Martial Continent. Dan Nona muda ini bukan hanya dia putri dari putra yang paling dicintainya, dia juga seorang jenius yang jarang terlihat dalam seribu tahun di Martial Imperial Palace. Dikatakan bahwa ketika Sen Wu Huang pergi untuk menyambut Nona muda ini, dia menggunakan kereta sembilan dewa, dan sepuluh ribu orang menyambutnya. Pemandangannya sangat megah, seolah-olah semua orang di dunia mengetahuinya, dan itu sudah cukup untuk ditunjukkan betapa pentingnya Sen Wu Huang menempatkan dirinya. Yang mulia, tidak peduli apa, saya merasa bahwa kita masih harus melakukan penyelidikan mengenai wanita muda ini. Sen Wu Huang tidak lagi menempatkan saya di matanya, jika dia tumbuh lebih kuat di masa depan. Bukankah dia akan memakan kita hidup-hidup? Semakin banyak Gu Zizai berbicara, semakin lambat dia jadinya, tetapi suaranya menjadi semakin kental. Ketika Yang Mulia mendengar ini, matanya yang dalam sudah dipenuhi dengan keseriusan yang tak terlukiskan. Dia berpikir sejenak, lalu perlahan membuka mulutnya. Kirim beberapa orang lagi untuk mengawasi Istana Kerajaan Bela Diri. Setelah meninggalkan Sekte Iblis Sejati, Su Yun langsung bergegas menuju alam Wan Hua. Tekad dari ada segi delapan telah menyebabkan Sekte Setan Sejati yang tenang bergerak sekali lagi. Meskipun apa yang dikatakan Oktagon Anisit adalah kebenaran, dan pasti akan ada perselisihan antara sekte iblis sejati dan sekte tertinggi, Su Yun selalu berpikir bahwa perselisihan ini disebabkan olehnya. Sejak dia menjadi demon lord dari sekte iblis, Su Yun menyadari bahwa dia menjadi semakin tidak berguna. Dia tidak berkontribusi bahkan setengah inci ke sekte iblis, tetapi malah menyebabkan masalah bagi sekte iblis setiap hari. Selanjutnya, kali ini, dia akan berurusan dengan sekte besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekte tertinggi. Jika dia masih tidak melakukan apa-apa, bagaimana dia bisa melepaskannya? melangkah ke alam Wanhua, saat ini, alam Wanhua sedang berantakan. Setelah mengalami kehancuran dari pertempuran besar, alam Wanhua dapat dikatakan hancur berkeping-keping, dan pertempuran antara ahli tertinggi menyebabkan dunia yang dulunya surga di bumi berubah tanpa bisa dikenali. Master Rilem telah menginvestasikan sejumlah besar energi Rilem Tree untuk membangunnya kembali, dan pada saat yang sama, menyegel hubungan antara Rilem Wanhua dan dunia luar, sehingga orang-orang dari dunia luar tidak dapat lagi masuk begitu saja. Namun, dia tidak punya pilihan selain pergi ke Rilem Tree untuk memberikan penghormatan kepada Rilem Master. Namun, saat dia tiba di Rilem Tree, dia diberitahu oleh Rong Muke bahwa Master Rilem telah meninggalkan Rilem Wan Hua. Su Yun bertanya kemana dia pergi, tapi Rong Muke menolak menjawab. Ini adalah masalah rahasia Alam Wan Hua, jadi Su Yun tidak bisa bertanya. Jadi dia hanya bisa pergi. Nenek moyang pedang sudah diselesaikan oleh Rilem Master. Suyun pergi untuk memberi hormat kepada leluhur pedang, dan kemudian buru-buru bergegas ke tempat gelap di dalam Gunung Linglong. Melangkah ke tempat gelap itu masih sungai ajaib dan gelap gulita. Pria tua, pria tua Suyun berteriak keras di tepi sungai. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, suara tidak sabar keluar dari belakang Suyun. Sangat berisik, sangat berisik, pria mana yang membuat keributan di sini? Mendengar itu, Su Yun langsung sangat gembira. Dia berbalik, hanya untuk melihat lelaki tua dengan tubuh bengkok dan penampilan buruk muncul di belakangnya lagi. Melihat itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Su Yun segera mengeluarkan kartu koin yang bersinar dengan cahaya kemasan dari cincin penyimpanannya dan menempelkannya di dada lelaki tua itu. Beritahu saya, lokasi spesifik jubah suci langit jernih. Karena dia telah membuat keputusan, dia segera mengambil tindakan. Waktu tidak menunggu siapapun, konflik antara sekte tertinggi dan sekte iblis yang sebenarnya telah muncul, pikiran orang-orang dari sekte tertinggi begitu tajam. Dendam antara kedua sekte tidak dapat lagi diselesaikan, atau bahkan bisa dikatakan bahwa itu sulit untuk ditunda. Setelah tempat kegelapan dibaptis oleh istana iblis kegelapan, penduduk asli menjadi lebih sedikit. Menambah kekacauan di alam wanhua, jumlah orang di tempat gelap telah menurun drastis, dan ketertiban di sini menjadi jauh lebih stabil. Namun, dibandingkan dengan seluruh alam wanhua, tempat gelap saat ini adalah tempat yang paling harmonis. Rilem Tri sudah memulai hukuman yang sangat berat. Untuk menjaga ketertiban alam Wan Hua dan membiarkan alam Wan Hua terus berkembang, kali ini, orang-orang pohon alam telah menyingkirkan kebaikan masa lalu mereka dan menghukum siapapun yang menyebabkan masalah dengan siksaan. Di sudut gelap, antar muka mana yang perlu Anda tuju? Tamu terhormat. Setan kecil dengan tanduk merah di pangkal hidungnya menggosok telapak tangannya yang kurus dan berkata sambil menyeringai. Dunia pedang. Su Yun mengenakan jubah yang telah dia siapkan di cincin penyimpanan, dan pada saat yang sama, menyematkan tulang Raja Iblis ke pinggangnya. Jika tulang itu tidak dipakai, itu hanya topeng biasa. Dunia pedang. Mendengar kata-kata Su Yun, Iblis kecil itu langsung terkejut. Apa itu? Apakah tidak ada retakan yang mengarah ke dunia pedang? Su Yun merendahkan suaranya. Ya, tapi, tamu, kamu sepertinya bukan dari dunia pedang. Pergi ke dunia pedang, aku khawatir itu akan berbahaya. Setan kecil itu menelan ludahnya dan berkata hanya memimpin jalan, Suyun mengenakan tudungnya dan wajahnya yang pucat langsung tertutup kabut. Setelah iblis kecil mendengar ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Tamu, tolong ikuti saya." Kemudian, dia dengan cepat membawa Suyun lebih dalam ke tempat gelap. Setelah berjalan selama setengah hari, Little Demon Lord membawa Suyun ke sebuah bukit. Bagian tengah bukit telah terbelah dan cahaya merah dan biru bersinar dari celah. Berdiri di depan celah dan melihat ke dalam, Orang dapat melihat bahwa celah itu tak terduga, dan segudang lampu di dalamnya sangat menyilaukan. Jika kamu jatuh ke dalamnya, kamu akan bisa memasuki dunia pedang. Setan kecil itu berkata, "Di mana kamu akan memasuki dunia pedang?" Kata Suyun mendengar pertanyaan ini, wajah iblis kecil itu berubah menjadi jelek lagi, tubuhnya sedikit gemetar, dan berkata, "Sengit hutan pedang jahat, hutan pedang jahat." Suyun mengangkat alisnya. Dia menaksir iblis kecil itu lagi dan berkata, "Kamu tampaknya cukup memahami dunia pedang kultivasi Anda. Tampaknya hanya pada tahap pertama dari Master Roh Langit, tetapi Anda sangat akrab dengan dunia pedang. Apakah Anda pernah ke dunia pedang sebelumnya? Ini hah, pelanggan, sejujurnya saya telah tinggal di dunia pedang selama lima tahun sebelumnya. Tapi pelanggan, jangan salah paham. Saya bukan dari dunia pedang, tapi saya tidak sengaja memasuki dunia pedang melalui celah ini." Dalam lima tahun ini, saya benar-benar lolos dari kematian. Dunia pedang dipenuhi dengan pendekar pedang yang haus darah. Mereka bertarung sepanjang hari, bertarung sepanjang hari, dan saling menghunus pedang. Setelah saya salah memasuki dunia pedang, saya telah bersembunyi di sana sini selama lima tahun terakhir, mencari cara untuk meninggalkan dunia pedang. Dalam lima tahun ini, saya benar-benar ketakutan, dan setiap hari seperti setahun. Jika bukan karena keberuntungan, saya tidak tahu sudah berapa kali saya mati. Pada titik ini, tubuh iblis kecil itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar beberapa kali. Mendengar itu, Su Yun menggosok dagunya dan berpikir sejenak, menepuk jubah hitam di tubuhnya, lalu mengeluarkan selembar kertas yang telah dia siapkan sebelumnya dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada iblis kecil itu. Tuliskan semua informasi yang kamu ketahui tentang dunia pedang di sini, lalu gambar peta hutan pedang jahat ke lembah pedang perkasa. Saya akan membayar Anda 300 ribu koin lagi. Mendengar itu, iblis kecil itu tidak ragu, dia segera mengambil kertas itu, mengaktifkan kekuatan yang dalam, dan menulis di atas kertas itu. Setelah kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, iblis kecil itu berhenti dan menyerahkan kertas itu. Orang rendahan ini hanya tahu sebanyak ini. Su Yun mengambilnya dan melihatnya. Namun, itu hanya mencatat kurang dari setengah dari peta dan poin utama dunia pedang, yang merupakan area dari hutan pedang jahat ke tempat Jian si meninggalkan dunia pedang. Namun, ini sudah cukup. Su Yun menyimpan peta itu ke dalam cincin penyimpanannya, dan sekali lagi memindahkan 300 ribu koin yang sangat dalam dari koin yang sangat dalam ke iblis kecil itu, dan kemudian langsung melompat ke celah itu. Menabrak. Saat dia memasuki celah, cahaya meledak, dan aura spasial sekali lagi melilit tubuh Su Yun, seolah-olah jiwanya hendak meninggalkan tubuhnya. Perasaan aneh itu hanya berlangsung sekitar 10 napas waktu, dan kemudian menghilang. Kesadaran Su Yun juga langsung menunjukkan celah, seolah-olah dia pingsan, tapi dia cepat pulih. Saat dia membuka matanya, sudah ada embusan angin bertiup melewati wajahnya, dan awan beriak di depan matanya. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia sebenarnya berada di udara. Dia segera mendesak Immortal Mystical Scarlet Blood Sword, menginjak pedang, dan perlahan turun. Di bawah mereka ada hutan yang sangat subur dan rimbun. Hutan Pedang Jahat. 702. Retakan. Suara renyah terdengar di puncak gunung yang gelap. Seorang gadis muda yang mengenakan pakaian blade master hijau tua membawa pedang panjang iblis berwarna hijau tua saat dia berjalan menuju pusat gunung. Di belakangnya, ada mayat di seluruh tanah. Tidak ada mayat yang lengkap. Ada yang dadanya ditusuk, ada yang kepalanya dipotong, dan ada yang tubuhnya terbelah dua. Adegan itu sangat menakutkan, seperti neraka asura. Mengambang di udara adalah jiwa dari mayat-mayat ini. Mereka melarikan diri dengan panik, meratap seperti hantu dan melolong seperti dewa. Ekspresi tak berdaya bisa dilihat pada setiap jiwa. Di tengah gunung berdiri seorang pria parubaya Pria itu memiliki janggut dan rambut merah menyala. Dia memegang pedang panjang, ramping, satu tangan di tangannya, tapi pedang memancarkan api dan terlihat sangat perkasa. Dia menatap gadis yang berjalan ke arahnya langkah demi langkah. Matanya menjadi gelap dan wajahnya yang bengkok mengungkapkan kemarahan dan kebencian di hatinya. "Mengapa kau melakukan ini?" Pria itu menggeram dengan suara rendah, suaranya sangat serak. "Kapan aku, Lang Shan, menyinggungmu? Mengapa Anda meracuni lebih dari 300 orang dari sekte saya? Mengapa? Mengapa?" Raungan bergema di seluruh gunung, namun gadis itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Pria itu tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia memalingkan muka dari mayat-mayat di tanah di belakang gadis muda itu. Dengan raungan, dia mengangkat pedangnya dan bergegas ke depan. Ujung pedang mengeluarkan lidah api yang panjangnya beberapa kaki, menyerang gadis muda itu. Namun, tubuhnya yang ramping sangat lincah dan dengan mudah menghindari lidah api. Kemudian, dia bergerak cepat dan berubah menjadi serangkaian bayangan. Dia mengepung pria itu dan menyerangnya dari keempat arah. Empat pedang hijau tua menusuk ke depan. Itu sangat cepat hingga membuat jantung seseorang berdebar dan begitu ganas hingga membuat bulu kuduk berdiri. Pria itu bahkan tidak punya waktu untuk membela diri dan tertusuk oleh bayang-bayang ini. Tubuhnya hancur dan dalam sekejap, keempat sosok itu semuanya meledak dan kabut tebal beracun menyebar ke segala arah. Ah. Kulit dan daging pria itu mulai terkorosi dan anggota tubuhnya rontok. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya berubah menjadi tumpukan daging busuk dan dia meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Setelah melihat itu, wanita muda itu tanpa ekspresi mengeluarkan botol porselen dari tas interspatial di pinggangnya dan membuat gerakan meraih di udara. Jiwa-jiwa yang masih tertinggal di udara dikumpulkan oleh botol porselen. Setelah itu, dia berjalan menuju daging busuk pria itu dan mengambil tas interspatialnya. Dia merobeknya dan mengeluarkan barang-barang di dalamnya. Akhirnya, dia mencubit sepotong batu permata berkilau. Gadis itu melihat permata itu dengan hati-hati dan mata hijaunya mengungkapkan keinginan kuat untuk bertarung. Dengan Ki meningkatkan batu misterius ini, aku akan bisa menantang pedang batu Mo Chang Wen. Setelah mengatakan itu dengan suara yang dalam, dia memasukkan batu itu ke dalam tas interspatialnya dan berbalik untuk menuruni gunung. Ketak. Suara lembut datang dari hutan. Suyun menyimpan pedang darah merah mistik abadi, menggunakan jubahnya untuk menutupi sarung pedang, dan berjalan langsung ke hutan. Ini adalah hutan pedang sengit. Fier Sword Forest sangat besar, dan pohon-pohon di hutan itu tingginya lebih dari 10 meter. Dikatakan bahwa ini adalah satu-satunya jalan ke utara dan selatan dunia pedang, dan karena hutannya sangat luas dan pepohonannya lebat, sering ada bandit yang mengamuk di sini. Banyak orang kejam dan tirani akan bersembunyi di sini untuk menghindari musuh mereka. Itulah sebabnya hutan ini disebut hutan pedang sengit. Suyun berkeliaran di sekitar hutan sepanjang pagi, dan setelah mengetahui arah dan rute, dia berangkat. Perselisihan antara sekte tertinggi dan sekte iblis sejati akan meletus, jadi Suyun secara alami tidak akan berdiri diam di samping dan menonton. Dia juga dapat mengambil kesempatan ini untuk menguji perawan suci jalan ilahi yang dikabarkan di sekte tertinggi, adik perempuan yang belum pernah dia temui sebelumnya, Su Hanya saja bahkan seorang ahli yang sangat kuat seperti Su Zizai dipukuli sampai keadaan menyedihkan oleh Su Uluo, dan ingatannya terhapus. Dengan kultivasi kecil Su Yun, apa gunanya mencari kematian? Karenanya, tanpa perlindungan senjata tajam, dia tidak bisa bertindak gegabah. So so so. Tiba-tiba, suara sesuatu yang merobek udara datang dari atas kepalanya. Ekspresi Suyun menegang. Dia segera menempel di dekat pohon besar di samping dan melihat ke atas. Hanya untuk melihat penggarap roh memegang pedang tajam yang berlumuran darah, menghancurkan pepohonan lebat dan terbang dengan gila-gilaan. Tubuhnya dipenuhi luka pedang, dan saat dia berlari ke depan, dia akan menoleh dari waktu ke waktu. Dari kelihatannya, dia sepertinya berlari untuk hidupnya. Benar saja, tidak lama setelah penggarap roh terbang, penggarap roh lainnya bergegas dari belakang. Penggarap roh ditutupi baju besi perak, memegang pedang tajam yang panjangnya hampir 2 meter. Pedang tajam itu sangat tipis, seperti jarum besar. Ketika dia terbang melewati Suyun, dia tiba-tiba melihat ke pohon besar yang Suyun tuju. Yun bersandar, tapi dia tidak berhenti dan terus mengejar targetnya. Dalam sekejap, Suyun merasakan hawa dingin di punggungnya. Dua penggarap roh yang baru saja lewat memiliki budidaya di atas miliknya dan mungkin dekat dengan Kaisar Roh. Meskipun Suyun mengenakan gelang longzen, dia masih ditangkap oleh pihak lain. Dari kelihatannya, hutan pedang jahat memang dipenuhi oleh para ahli, dan yang jahat mendatangkan malapetaka. Gelang Longzen yang diberikan Huairu Muyu kepadanya tidak banyak berguna bagi keberadaan Kaisar Roh. Jika pihak lain dengan sengaja mengintip kultivasinya, akan sangat sulit untuk menyembunyikan kultivasinya dengan bantuan harta ajaib ini. Su Yun juga pernah bertarung dengan para ahli dari Cloud Heavenly Palace sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan keduanya tadi, orang-orang dari Cloud Heavenly Palace masih terlalu muda dan belum berpengalaman. Dia menarik napas dalam-dalam dan segera berbalik menuju ke sisi lain untuk menghindari pertemuan keduanya. Namun, sebelum dia bisa pergi jauh, bau darah yang kental tiba-tiba memenuhi udara. Suyun mengerutkan kening, dia segera mengeluarkan pedang kematian dari punggungnya dan mengubah arahnya, berencana untuk menjauh dari bau darah. Tetapi pada saat ini, dengusan dingin tiba-tiba keluar. Apakah kamu juga di sini untuk merebut batu suci? Karena kamu di sini, jangan pergi. Tinggalkan hidupmu. Saat suaranya memudar, lebih dari sepuluh pohon di hutan tiba-tiba meledak, mekar ke segala arah. Pedang yang sangat tajam menusuk lurus ke arah mereka. Hati Suyun tenggelam, dalam sepersekian detik, dia mengaktifkan peralatan kekaisaran tingkat ketujuh. Dentang, Ki Cover melindungi tubuhnya. Dong. Ketika Pedang menghantam penutup Ki, itu segera meledak. Suyun dipaksa mundur setengah langkah oleh kekuatan, dia menatap ke arah dari mana Pedang berasal, dan Ki Iblis di sekitar tubuhnya tersebar ke segala arah seperti tentakel. Tuan, Anda salah paham. Saya hanya lewat. Saya tidak tahu apa-apa tentang batu suci yang Anda bicarakan. Su Yun berkata dengan dingin. Itulah yang kalian semua katakan, dan kemudian ketika aku mengendurkan kewaspadaanku, kamu membunuhku lagi. Huff! Sayang sekali aku tidak akan tertipu lagi. Mati! Suara dingin meledak, dan sesosok tubuh dengan cepat bergegas. Su Yun hanya melihat kilatan cahaya dingin, dan pedang tajam tanpa sadar mendekati lehernya. Dentang! Penutup ki naik lagi, menghalangi pedang yang sangat tajam. Su Yun menoleh. Hanya untuk melihat seorang pria dengan rambut acak-acakan, mengenakan pakaian ahli pedang hitam, tetapi seluruh tubuhnya berlumuran darah, memegang pedang dan menyerang dengan ganas. Dalam sekejap mata, pria itu telah melepaskan ratusan serangan pedang, serangan pedang itu menakutkan dan menyeramkan. Ki pedang dan niat pedang menguasai, melihat kekuatannya, dia setidaknya berada di tahap ke-8 langit. Guru Roh. Wajah Suyun menjadi dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyimpan peralatan kekaisarannya, mengeluarkan pedang mautnya dan mengayunkannya ke arahnya. Saat pedang dilepaskan, gambar pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul lebih dari seribu pedang terbelah, seolah-olah ditelan oleh binatang buas. Murid orang itu melebar beberapa kali. Sebelum dia bisa memblokir, dia ditelan oleh pedang tajam, dan pakaian ahli pedang di tubuhnya segera berubah menjadi potongan kain. Kulit dan dagingnya dipenuhi luka pedang, dan darah segar menyembur keluar. Hah, mata pria itu melebar saat dia menatap Su Yun dengan kaget. Dalam hal kecepatan pedang, Su Yun tidak takut pada siapapun, namun pria itu tidak menyerah. Dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya, dia menggeram dan bergegas lagi. Dia dengan cepat memutar langkahnya, tubuhnya mengambil bentuk ular, bergantian antara kiri dan kanan. Saat dia berlari, tubuhnya menciptakan 12 afterimages, dan tubuh aslinya bergerak bola balik di antara afterimages, sehingga tidak mungkin menemukan tubuh aslinya. Namun, Su Yun bahkan tidak memandangnya, dan menatap pria yang masuk itu dengan acuh tak acuh. Pergi ke neraka. Pria itu mendekati Su Yun, meraung, dan menyerang lagi. Namun, Tangan Suyun yang memegang pedang kematian, berubah menjadi peralatan kekaisaran dalam sepersekian detik, dan penutup ki bangkit kembali. Kecepatan mengaktifkan kekuatan yang dalam dan memanggil harta sihir ini bahkan lebih cepat dari pedangnya. Apa? Pria itu sudah kaget sampai-sampai jantungnya berdebar ketakutan. Kapan dia pernah melihat aktivasi yang begitu cepat dari kekuatan yang dalam? Saat itu, Suyun langsung menarik peralatan kekaisaran dan mengeluarkan pedang kematian. Dia memegang pedang dengan satu tangan dan memegang bahu pria itu dengan tangan lainnya, pedang kematian yang menyedihkan menebas langsung ke lengan pria itu. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa mempercayai mata mereka. Apakah ini masih kecepatan yang seharusnya dimiliki manusia? Bahkan yang abadi tidak akan secepat dia, kan? Retakan. Lengannya patah, dan darah menyembur keluar dari bahu pria itu. Tangisan menyedihkan bergema di udara. Setelah itu, Su Yun menendang perut pria itu, menyebabkan dia jatuh lebih dari 10 meter dan jatuh ke tanah gemetar. Aku sudah mengatakan bahwa aku hanya lewat. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Kenapa kamu harus mengancamku dengan kematian? Mata Suyun berangsur-angsur memerah. Ki Iblis melonjak. Dia berjalan menuju pria itu, selangkah demi selangkah, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terkendali. Pria itu terhuyung ke belakang, menatap Suyun dengan ketakutan. Wajahnya terdistorsi. Dia berteriak, "Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku!" Tiba-tiba, pria itu sepertinya memikirkan sesuatu tangannya yang lain gemetar saat dia meraih tas luar angkasa di pinggangnya dan setelah mengobrak-abrik sebentar, dia mengeluarkan batu ungu seukuran telur dan langsung melemparkannya ke Suyun sambil berteriak, "Paling banyak, aku akan memberimu batu dewa." Setelah melempar batu itu, dia merangkak dengan sekuat tenaga dan melarikan diri dalam keadaan menyesal. Tatapan Suyun tertuju pada batu yang jatuh di depan kakinya. Setelah berpikir sejenak, dia mengambilnya. Seluruh tubuh batu itu berwarna ungu seperti kristal Permukaannya diliputi lingkaran cahaya berkilau, dan bagian dalamnya tampak berisi bintang-bintang yang tak berujung. Itu sangat menyilaukan, dan yang aneh adalah ketika dipegang di telapak tangannya, itu benar-benar memiliki kekuatan isap yang tak terlukiskan. Itu tidak berat, tetapi ketika diletakkan di telapak tangannya, seiring berjalannya waktu, Suyun merasa semakin berat dan semakin berat, semakin berat dan semakin berat. Apa yang sedang terjadi? Su Yun curiga. Pada saat ini, suara langkah kaki datang dari jauh. Ekspresinya menegang, dan dia segera menyimpan batu itu. Dengan ketukan kakinya, dia mengeluarkan pedang terbangnya dan terbang ke kejauhan. 703. Setelah menjauh dari langkah kaki yang aneh, Suyun mendorong kecepatannya hingga batasnya dan bergegas maju. Pihak lain tampaknya telah merasakan keberadaan Suyun dan ingin mengejarnya dengan sekuat tenaga, tetapi kecepatannya tidak sebanding dengan Suyun dan dia masih tertinggal. Suyun menginjak pedang terbangnya dan terbang beberapa saat sebelum mendarat. Meskipun terbang tinggi di langit dapat mempercepat perjalanannya, jika dia bertemu dengan penggarap roh lain dengan kultivasi yang lebih tinggi darinya, tindakan semacam ini akan menjadi provokasi bagi pihak lain dan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, terbang dekat dengan tanah adalah cara paling nyaman untuk bepergian. Hutan pedang jahat sangat besar, Su Yun berjalan ke satu arah selama sekitar satu hari, tetapi dia tidak pergi. Sebaliknya, di sepanjang jalan, dia bertemu banyak mayat, darah, dan tempat yang dihancurkan oleh pedang Ki. Tidak banyak binatang buas di seluruh hutan dan hanya ada mayat. Sebagian besar binatang buas ini dibunuh oleh penggarap roh dan bahkan ada lebih banyak mayat penggarap roh daripada binatang buas ini. Sesekali, dia bisa melihat tempat-tempat di mana pohon-pohon telah ditebang dan tanahnya telah dihancurkan. Pada akhirnya, itu adalah hutan pedang jahat. Sepertinya ada perkelahian di mana-mana. Su Yun berpikir. Pada hari ini, jika bukan karena kakinya yang cepat, dia mungkin akan ditangkap oleh beberapa bandit dan dibunuh. Setelah melakukan perjalanan selama sehari, langit menjadi gelap. Su Yun menemukan cabang dan duduk bersila, mengedarkan kinya untuk pulih. Setelah pulih beberapa saat, dia mengeluarkan gambar yang digambar oleh iblis kecil itu dan melihatnya sekilas. Dengan kecepatan ini, aku akan bisa meninggalkan hutan pedang jahat di hari lain. Jika semuanya berjalan lancar, aku mungkin bisa mencapai lembah pedang perkasa dalam waktu kurang dari 10 hari, tapi aku tidak tahu di mana benda itu berada di lembah pedang perkasa. Memikirkannya, Su Yun tidak bisa menahan cemberut. Menemukan sesuatu bukanlah tugas yang mudah, belum lagi dia tidak tahu persis lokasi benda tersebut. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa diandalkan adalah Heavenly Seeking Treasure Bell. Dia berharap bahwa itu akan dapat memberitahukan keberadaannya. Suyun menghela napas, merasa ketenangan pikirannya sekali lagi menjadi sedikit kacau. Dia menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan batu yang diperolehnya dari cincin penyimpanan. Dia memegangnya di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati. Batu itu tidak terlihat seperti harta ajaib, tetapi lebih seperti bahan. Dia dengan hati-hati menyuntikkan sedikit ki yang dalam ke dalam batu, tetapi ketika ki yang dalam memasuki batu, batu itu benar-benar menghasilkan aura yang tak terlukiskan. Pada saat itu, Su Yun merasa bahwa dia tidak memiliki banyak kekuatan tersisa di tubuhnya, dan batu itu tiba-tiba menjadi berat, hampir membuatnya kehilangan cengkeramannya. Su Yun terkejut dan dengan cepat melemparkan batu itu ke dalam cincin penyimpanannya. Dia duduk bersila dan dengan hati-hati memeriksa tubuhnya, hanya untuk menemukan keterkejutannya bahwa energi yang dalam di tubuhnya sebenarnya telah berkurang sepertiga. Apa, apa yang terjadi? Otak Suyun tidak bisa membungkusnya. Setelah berpikir lama, dia masih tidak tahu alasannya. Kemungkinan besar, itu ada hubungannya dengan batu itu. Batu ini jelas bukan batu biasa. Sepertinya, aku harus melakukan penelitian. Pikir Suyun, dia duduk bersila di tanah selama beberapa jam, dan setelah memulihkan kinya yang dalam, dia berdiri dan memanfaatkan malam untuk melanjutkan perjalanannya. Namun, tidak lama kemudian, Pedangki yang sunyi tiba-tiba melesat keluar dari belakangnya dan menabrak tubuh Su Yun tanpa peringatan apapun. Su Yun tertangkap basah dan jatuh dari langit. Pedangki melewati kinya yang sangat dalam dan mengenai kulit dan dagingnya, tetapi itu hanya menggores kulitnya dan tidak melukai otot dan tulangnya. Meskipun cederanya tidak serius, tempat pedangki menyerang mengirimkan gelombang mati rasa, dan mati rasa menyebar ke seluruh tubuhnya seperti arus listrik. Su Yun ingin berdiri, tetapi tiba-tiba merasa bahwa dia tidak memiliki banyak kekuatan tersisa di tubuhnya. Suyun mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedang kematian dengan susah payah dan menatap ke depan dengan waspada. Sosok yang memegang pedang panjang perlahan berjalan keluar dari depan. Itu adalah pemuda kurus tapi tampak sangat muda. Dia mengenakan pakaian blade master hijau tua yang berlumuran darah tapi tidak rusak. Dari sini, terlihat bahwa darah itu milik orang lain. Ada bekas luka berbentuk salib di wajahnya, pipinya cekung, dan matanya dipenuhi dengan kekejaman. Tangan kirinya memegang pedang, sementara tangan kanannya memegang kepala berdarah. Tatapan Suyun mendarat di kepala, hanya untuk melihat bahwa itu agak familiar. Itu adalah penggarap roh yang salah satu lengannya dipotong oleh Suyun sebelumnya. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Suyun. "Saya pikir Anda mengenalnya, bukan?" Orang ini berkata bahwa batu suci itu direnggut oleh seseorang yang mengenakan jubah hitam. "Aku mengekstrak auramu dari lukanya dan mengejarnya. Baiklah, setelah membuang begitu banyak waktuku, saatnya untuk mengakhirinya." Serahkan batu suci itu. Pemuda itu tertawa, senyumnya tampak tidak berbahaya. Oh! Jadi untuk mencuri batu dewa. Mendengar itu, Su Yun tiba-tiba tercerahkan. Kalau tidak, mengapa rekan Master Roh Langit tahap kelima sepertimu layak bagiku untuk menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengejarmu? Pemuda itu memuntahkan seteguk air liur dan tertawa dengan jijik. Mendengar itu, Su Yun terdiam sesaat. Setelah itu, dia mengeluarkan batu dewa dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di depannya. Melihat itu, Tatapan pemuda itu langsung tertarik dengan batu suci itu, seolah-olah batu suci itu adalah magnet, menarik pandangannya dengan erat. Dari auramu, kamu seharusnya berada di tahap ke-9 dari Master Roh Langit. Hem, sangat kuat, tapi jika aku melawan dengan mempertaruhkan nyawaku, kamu tidak akan bisa merebut batu suci dariku jadi dengan mudah, bukan? Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Oh, senyum menghina muncul di wajah pemuda itu sekali lagi. Kamu terlalu percaya diri. Di mataku, kamu tidak berbeda dengan serangga di pohon. Jika aku ingin mengambil nyawamu, aku hanya perlu satu pikiran. Jika kamu berpikir kamu dapat membunuhku dalam sekejap, maka lakukanlah. Aku dapat menjaminmu bahwa sebelum kamu bahkan membunuhku, aku dapat menarik sekelompok musuh untukmu. Ini adalah hutan pedang jahat dan ada banyak orang serakah dan kejam seperti rambut pada sapi. Setiap orang pasti menginginkan batu suci ini, bukan. Mereka harus rela bertarung denganmu demi batu ini. Karena kamu ingin membunuhku, maka aku tidak akan memberikannya kepadamu bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Suyun berkata dengan acuh tak acuh, "Hanya karena aku tidak bisa membunuhmu, bukan berarti orang lain tidak bisa membunuhmu." Mendengar kata-kata Suyun, wajah pemuda itu berubah. "Apakah kamu mengancamku?" "Apapun yang kamu pikirkan," Suyun masih setenang dan tenang seperti biasa. Ekspresinya tidak banyak berubah karena takut itu, bahkan lebih tidak ada. Pemuda itu diam-diam memeriksa ekspresi Suyun dan menyadari bahwa dia tidak bingung sama sekali. Hatinya dipenuhi keraguan. "Orang ini sepertinya tidak takut padaku sama sekali." Apakah dia berpura-pura, atau apakah dia punya rencana cadangan kultivator guru roh langit tahap kelima di hutan pedang jahat ini? Tidak dapat dianggap sebagai orang yang kuat. Jika dia berani mengamuk di sini, kemungkinan besar dia akan memiliki kartu truf, akan lebih baik untuk berjaga-jaga. Memikirkannya, pemuda itu menekan niat membunuh di dalam hatinya dan mengungkapkan senyuman, "Berat, saya menyarankan Anda untuk tidak mempermainkan saya." Anda telah terkena pedang racun Ki saya, semua meridian Ki di tubuh Anda telah lumpuh, Ki yang dalam telah sangat berkurang, meskipun Anda memiliki kultivasi tingkat kelima dari Master Roh Langit, kekuatan yang dapat Anda tampilkan mungkin bahkan tidak pada tahap pertama, jika Anda benar-benar ingin berlari, Anda menang tidak bisa lari jauh, saya menyarankan Anda untuk menyerahkan batu dewa kepada saya. Mungkin saya bisa menyelamatkan hidup Anda. Kamu banyak bicara, kamu hanya menginginkan batu ini. Suyun menggelengkan kepalanya. "Tujuan saya datang ke dunia pedang bukanlah batu ini. Lebih baik memiliki lebih sedikit masalah. Jika Anda benar-benar menginginkannya, saya dapat memberikannya kepada Anda. Tetapi sebelum itu, Anda harus menjawab pertanyaan saya: ekspresi pemuda itu membeku. Apa masalahnya? Apa sebenarnya batu ini?" Suyun bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dan akhirnya mengungkapkan keraguan di hatinya. "Pemuda itu tercengang. Dia menatap Suyun dengan bingung, dan setelah beberapa lama, dia tertawa terbahak-bahak. Tidak bisa, hahaha." Kamu bahkan ingin merebut benda apa ini? Hahaha, <imit> <imit> apa yang harus saya katakan kepada Anda? Bodoh, bodoh, atau orang yang lamban? Hahaha. <imit> Setelah beberapa lama, pemuda itu akhirnya berhenti tertawa, menyeka air mata dari sudut matanya, dan berkata, Baiklah, baiklah, karena kamu tidak memiliki nasib dengan batu ini, aku akan memberitahumu, batu ini adalah sebuah batu suci, desas-desus mengatakan bahwa itu adalah harta karun yang terkelupas dari jubah dewa, dan memiliki sifat unik untuk melenyapkan kimen mendalam orang lain. Dikatakan bahwa selama Anda menyematkan batu ini di senjata Anda, ketika Anda bertarung dengan seseorang, selama pedang Anda bertabrakan dengan lawan, batu ini akan menghasilkan kekuatan yang aneh dan langsung melahap sebagian dari kekuatan yang dalam di tubuh lawan. Tubuh, terlepas dari apakah Anda menyerang atau lawan menyerang, selama Anda menyentuhnya, batu suci akan segera melahap kultivasinya, dan dikatakan bahwa selama ada tujuh atau delapan kali, semua ki yang dalam dari lawan akan habis. Pada titik ini, mata pemuda itu dipenuhi dengan fanatisme yang kuat. Kau tahu apa artinya ini, bodoh. Selama Anda memiliki batu ini, Anda akan dapat membunuh keberadaan yang beberapa kali lebih kuat dari Anda. Anda akan dapat menantang mereka dengan metode yang menentang surga. Anda akan dapat merampok mereka dan mencuri harta mereka. Anda akan dapat menantang maha kuasa terkenal itu. Ini hanyalah harta dunia, katak di dasar sumur. Ini sebenarnya sangat ajaib. Suyun terkejut, tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu. Pemuda itu baru saja mengatakan bahwa itu jatuh dari jubah dewa. Jubah ilahi, itu tidak mungkin jubah suci langit jernih, kan? Baiklah, nak, aku sudah memberitahumu apa yang terjadi. Patu berikan batu itu padaku. Pemuda itu berjalan mendekat dengan senyum sinis di wajahnya. Melihat itu, Su Yun mengambil batu di tanah dan melemparkannya ke arahnya. Pemuda itu segera mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Dia melihat batu itu dengan hati-hati dan menyadari bahwa itu memang batu tingkat ilahi. Kedengkian dan fanatisme di wajahnya menjadi lebih intens. Mengerti, mengerti, hahaha, Aku tidak menyia-nyiakan setengah tahun ini. Aku mengerti, hahaha. Tawanya hampir bergema di seluruh hutan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tawa itu berhenti. Dia berbalik dan menatap dingin ke arah Suyun. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Saat Suyun berdiri, dia merasakan tatapan penuh dengan niat membunuh, dan mau tidak mau bertanya, "Batu suci ini, siapa yang tahu berapa banyak orang yang menginginkannya? Saat ini, siapa yang tahu berapa banyak orang di seluruh hutan pedang jahat yang masih mencari keberadaannya?" Jika orang-orang itu tahu bahwa batu ini ada di tangan saya, bukankah saya akan berada dalam masalah yang tak ada habisnya? Pemuda itu tertawa, "Jadi, kau ingin membunuhku?" Itu benar. Bukankah kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan membunuhku? Aku menarik kembali kata-kataku, "Bagaimana kamu bisa seperti ini? Hei, aku punya ide yang bisa membuat orang-orang itu tidak merepotkanmu." "Ide apa?" Pemuda itu buru-buru bertanya. Suyun tersenyum sedikit, "Jika kamu memberikan batu itu kepadaku untuk diamankan, bukankah orang-orang itu tidak akan menimbulkan masalah untukmu?" Saat suara-suaranya memudar, sebuah tangan besi tiba-tiba menghancurkan cabang-cabang tebal dan padat yang tak terhitung jumlahnya di langit, menyerang ke bawah dengan ganas. Suara sesuatu yang merobek udara terdengar. Dong. Bumi bergetar. 704. Debu beterbangan ke udara saat gelombang kejut menyebar ke segala arah. Pohon-pohon yang tingginya lebih dari 10 meter semuanya hancur oleh kekuatan brutal ini. Saat debu mengendap, ada lubang besar di tanah. Adapun pemuda itu, dia benar-benar telah dihancurkan ke tanah oleh pukulan itu, hanya menyisakan kepalanya yang terbuka. Pemuda itu bingung dan bingung dengan serangan itu. Pada saat dia sadar kembali, Su Yun sudah bergegas untuk membunuhnya. Pedang kematian membangkitkan kisetan yang padat dan menebasnya. Pemuda itu terkejut, dia segera melompat, tubuhnya pecah dari tanah, dipenuhi dengan pedang ki menakutkan yang tak terhitung jumlahnya, dengan ganas menembak ke segala arah. Jika itu adalah orang normal, mereka akan dipaksa mundur oleh pedang kinya yang menakutkan, tapi Suyun tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur, dan mengayunkan pedangnya ke leher pemuda itu. Dentang. Pemuda panik saat ia menggunakan pedang tajam di tangannya untuk memblokir pedang hitam Suyun. Dia terengah-engah beberapa kali dan menggertakkan giginya, anak baik, kamu benar-benar berani menipuku. Bagaimana ini bisa disebut teduh? Suyun mengangkat kepalanya, dan senyum aneh muncul di wajahnya yang pucat di balik jubahnya. Pemuda itu merasa ada yang tidak beres. Dengan bang, tempat pedang maut dan pedang hijau bentrok benar-benar menghasilkan ledakan yang kuat. Pemuda itu tidak dapat bereaksi tepat waktu dan dikirim terbang lagi, tetapi kali ini tidak sesederhana dikirim terbang. Sejumlah besar ki iblis masih merobek kulit dan daging pemuda itu, tetapi kultivasi pemuda itu tidak biasa. Ki iblis hanya menembus aura pelindungnya dan kemudian menghilang tanpa jejak. Suyun berbalik dan melihat pemuda itu merangkak dari tanah dalam keadaan menyesal saat ini. Seluruh tubuh Su Yun tidak menunjukkan tanda-tanda lumpuh, dia memandang pemuda itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan di belakangnya berdiri raksasa tulang iblis yang menakutkan, ki iblis mulai mendatangkan malapetaka ke segala arah. Kamu adalah penggarap iblis. Melihat mata Su Yun perlahan berubah menjadi merah darah, pemuda itu sedikit terkejut. Batu suci itu tampaknya tidak buruk. Aku akan kembali pada kata-kataku sekarang dan telah memutuskan untuk mengambilnya kembali. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Heh, apakah kamu memiliki kemampuan? Pemuda itu berkata dengan dingin, sepertinya kamu tidak terpengaruh oleh ki pedang racunku. Ah, Anda memiliki beberapa kemampuan, tapi terus kenapa? Saya tidak percaya bahwa keberadaan guru roh langit tahap kelima dapat mengalahkan saya, seorang kultivator tahap ke-9. Pria muda itu berteriak, dia mengangkat pedangnya dan bergegas ke depan, melepaskan tujuh serangan pedang di udara, dan setiap serangan pedang terbuka lebar, setiap serangan pedang melepaskan gas beracun yang melonjak, gas racun itu seperti makhluk hidup, menyelimuti Suyun, dan kemudian dengan cepat berkumpul, benar-benar merusaknya. Di area yang diselimuti oleh gas beracun, pepohonan dengan cepat layu, dan tanah menjadi butiran-butiran. Semua makhluk hidup dilucuti, dan bahkan air pun diwapkan. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Gas beracun itu seperti nafas malaikat maut. Selama kamu bersentuhan dengan sedikit saja gas beracun, kamu pasti akan mati. Pria muda itu menatap gas beracun itu dan mencibir. Namun, pada saat ini, sebuah bisikan tiba-tiba datang dari belakang, jika tidak disentuh, tidak apa-apa, kan? Pria muda itu terkejut, dia tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat kaki dengan keras menendang perutnya. Kaki itu dibungkus dengan kekuatan misterius yang tebal yang langsung menyerang tubuhnya, dengan gila-gilaan mengguncang organ dalamnya dan kimeridian. Tubuh pemuda itu kejang beberapa kali sebelum jatuh ke tanah. Su Yun mengulurkan tangannya dan mengambil batu dewa di tangan pemuda itu. Melihat pemuda yang berusaha sekuat tenaga untuk berdiri, Su Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tahap ke-9 dari Sky Spirit Master Pedangmu sepertinya cukup bagus, jika gas beracun benar-benar menyentuhnya, aku khawatir kamu akan mati tanpa ragu, kultivasimu tidak buruk, ki yang dalam sangat padat, hanya saja gerakan dan teknik gerakanmu terlalu lemah, aku menduga kultivasimu juga mengandalkan koin yang dalam untuk bergegas, bukan? Saat Suyun berbicara, dia menempatkan batu dewa ke dalam cincin penyimpanannya, dan pada saat yang sama, dia mengangkat pedang maut dan mengayunkannya ke pemuda itu tanpa ragu-ragu. "Kamu adalah ancaman potensial, kamu tidak bisa dibiarkan hidup." Saat suaranya jatuh, pedang kematian juga turun. Namun, pemuda itu tidak melawan; sebaliknya, dia mengungkapkan senyum aneh, "Bang, tiba-tiba tubuh pemuda itu meledak, dan sejumlah besar jus berwarna hijau tua berceceran ke segala arah ketika jus mendarat di tanah." itu benar-benar meleleh melalui tanah. Saraf Suyun menegang, dan dalam sepersekian detik, dia mengeluarkan peralatan ke kaisarannya. Penutupki terbentuk, dan sejumlah besar jus menabrak penutupki. Namun, yang lebih menakutkan adalah Ki cover terkorosi oleh jus dan menipis. Suyun semakin mengernyit, dia bisa dengan jelas merasakan energi yang dalam di tubuhnya dikonsumsi dengan cepat, kekuatan korosif dari jus sangat kuat tak terbayangkan. Dia mundur selangkah, dan pada saat yang sama, dia melepas penutupki. Bagian depan jus mendarat di tanah, menyebabkan tanah dipenuhi lubang. Setiap lubang tak berdasar itu sangat menakutkan. Ketika dia melihat sekeliling lagi, dia tidak bisa lagi melihat pemuda itu. Apakah dia melarikan diri? Suyun berpikir, tapi dia tidak berani lengah. Meskipun orang ini mengandalkan koin yang dalam untuk meningkatkan kultivasinya, kekuatannya tidak biasa. Jika bukan karena kecepatannya, Suyun tidak akan bisa menekannya dengan mudah. Dan sekarang, dia bersembunyi di kegelapan dengan kultivasi Suyun, tidak akan mudah menemukannya. Mata Suyun berputar beberapa kali. Dia menyingkirkan raksasa tulang iblis, berbalik, dan dengan cepat bergegas ke hutan. Tubuh yang meledak pasti harta karun ajaib atau klon, dan tubuh utama harus melarikan diri atau bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan untuk mengambil tindakan. Kemungkinan besar, pria itu sudah tahu bahwa kekuatan Suyun tidak biasa dan tidak mudah untuk dihadapi, jadi dia memutuskan untuk menggunakan cara licik karena dia adalah pengguna racun. Dia pasti menyukai metode ini. Su Yun tidak mendesaki yang dalam, kecepatannya tidak cepat, dia memegang pedang kematian dan saat dia berlari, dia dengan hati-hati dan waspada melihat sekeliling. Hutan di sekitarnya sangat sepi, tidak ada gerakan sedikit pun, tetapi lawannya adalah eksistensi pada tingkat ke-9 dari Master Roh Langit, metodenya pasti sangat brilian, jika dia ceroboh, dia pasti akan dipenggal. Namun, setelah berlari selama 4 jam, dia masih tidak melihat pemuda itu bergerak. Mungkinkah dia benar-benar pergi dan tidak mengikutiku? Su Yun berpikir. Retakan tiba-tiba, suara aneh datang dari jauh. Suyun berhenti di jalurnya dan mengaktifkan ki yang dalam. Namun, dia mendengar suara lemah itu dengan cepat mengembang, dan pada saat yang sama, ki yang dalam yang kejam juga datang menekan. Sangat cepat, sangat kuat, sangat ganas, menilai dari langkah kaki yang tergesa-gesa dan ki yang sangat dalam yang menakutkan. Pihak lain bergegas ke arahnya. Namun, orang yang datang pasti bukan pemuda itu. Suyun membalik ke belakang mengangkat tangannya, dan membentuk seni pedang. Jubah hitam pekatnya berkibar, dan sembilan pedang menyala keluar dari sarung pedang di belakangnya, dan pedang kematian di tangannya digantikan oleh pedang api kesengsaraan-kesengsaraan putih pucat. Jarinya berubah beberapa kali, dan Tribulation Fire Sword menari, pedang bawahan dengan cepat bergerak, berubah menjadi formasi pedang yang berkobar di udara, seperti tungku. Tanah mulai bergetar, pria itu sudah mendekat, tatapan suyun serius, dia menatap pria itu. Itu adalah seorang pria dengan tubuh penuh otot dan wajah penuh janggut, wajahnya bengkok. Dia mengenakan pakaian kasar, matanya seperti harimau dan serigala, menatap Suyun, kakinya berlari cepat, itu bayangan kakinya tidak bisa dilihat dan tanah diinjak-injak olehnya. Hal yang paling menarik perhatian adalah pedang besar abu-abu yang lebar dan berat di tangannya. Pedang itu panjangnya hampir 2 meter, tebal dan tidak diasah, dan singa yang agung dan perkasa diukir di tubuh pedang, itu jelas dan hidup. Namun, pedang yang tampaknya berat itu dipegang olehnya dengan satu tangan. Dia membuka matanya yang ganas dan meraung saat dia bergegas. Serahkan batu suci dan biarkan mayatmu utuh. Dengan mengatakan itu, dia mengangkat pedangnya dan melambaikannya pada Suyun. "Dong, pedang itu menghantam tanah. Tanah segera terbelah, dan sejumlah besar batu yang menonjol keluar dari tanah langsung menuju Suyun. Adegan itu seolah-olah langit dan bumi runtuh, sangat mengejutkan." Tarian Phoenix di langit. Suyun mengacungkan api kesengsaraan, energinya yang dalam berfluktuasi. Sebuah pedang tajam terbang keluar dari formasi pedang pembakaran surga, berubah menjadi phoenix api yang menyapu ke arah bebatuan yang menonjol. Suhu yang sangat tinggi dari phoenix api secara paksa melelehkan semua batu yang menonjol, menghalangi gerakan yang menakutkan ini. Namun, tepat saat dia akan membubarkan gerakan ini, pria berotot itu sudah melompat. Dia melompat tinggi, memegang pedang besar dengan kedua tangan, dia menebas ke arah kepala Suyun. Pada saat ini, semua kekuatannya terkonsentrasi pada pedang besar yang berat di tangannya tanpa syarat. Gerakan lawan sangat cepat. Su Yun tidak punya cara untuk mundur. Dia hanya bisa menggunakan kedua tangannya untuk memblokir api kesengsaraan. Dong, ketika kedua pedang itu bertabrakan, tanah di bawah kaki Su Yun langsung hancur. Seluruh hutan pedang jahat bergetar sedikit. Dia merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekan pedang api kesengsaraan. Hantaman itu sepertinya bisa menghancurkan sebuah lengan seseorang. Kekuatan yang luar biasa. Wajah Suyun sedikit terpelintir. Semua energi yang sangat dalam di tubuhnya diaktifkan, tapi dia sebenarnya bukan tandingan lawannya. Tangan yang menopang pedang berat itu benar-benar mulai bergetar. Dari kelihatannya, ini adalah penggarap roh yang mengolah kiro ilahi sejati. Meskipun dia menggunakan pedang, dia menggunakan pedang yang kuat. Kultivasinya setidaknya berada pada tahap keenam dari Master Roh Langit. Pikir Suyun, tatapannya tiba-tiba menyapu, melihat beberapa pedang terbang di udara, sepasang mata merah darahnya berkedip. Dalam sekejap, pedang terbang itu berbalik dan menebas ke arah pria berotot itu. Wajah pria berotot itu menjadi gelap. Dia meraung dan ingin menghindar, tetapi Suyun memanfaatkan kesempatan itu dan mengirimkan api kesengsaraan di tangannya langsung ke tubuhnya. Dentang pria berotot itu mengayunkan pedangnya secara horizontal, menyebabkan semua pedang bawahan di udara mundur, tetapi perutnya juga ditusuk oleh tribulation fire sword. Ki yang dalam melonjak ke tubuhnya seperti banjir, dengan gila mengaduk organ dalamnya. Pemenang telah diputuskan. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini? Saat itu, dia berteriak dan tiba-tiba berbalik. Dia benar-benar mengabaikan serangan tribulation fire sword dan terus menebas Su Yun, seolah-olah dia telah melupakan rasa sakit dan bekas lukanya, seolah-olah dia memiliki tubuh yang abadi dan hanya peduli untuk menyerang. Dong, bahu Su Yun terkena pedang besar itu, kakinya merosot lagi. Namun, Su Yun juga tidak bergerak. Dia tidak merasakan sakit apapun. Dia mengangkat kepalanya, dan mata merah darahnya dipenuhi dengan kegilaan dan niat membunuh. Wajah ganas pria itu akhirnya mengungkapkan sedikit keheranan. Meskipun Kiro ilahi sejati kuat, tapi mematikannya terlalu lemah. Su Yun berkata dengan suara yang dalam. Kedua tangannya memegang api kesengsaraan dengan erat, dan energi yang sangat dalam yang dia gunakan melonjak menuju pedang api kesengsaraan. Kekuatan pedang api kesengsaraan ditarik keluar, dan suhu yang membara mulai berlaku. Ah! Pria kekar itu tiba-tiba menjerit kesakitan. Perutnya berwarna merah menyala, dan daging serta darah di sana mulai meleleh dengan cepat. Dalam sekejap, tubuh bagian atas dan bawahnya langsung meleleh, dan kedua bagian tubuhnya jatuh ke tanah. Su Yun tidak menahan sama sekali. Dia mengangkat pedangnya dan memotongnya. Kepala pria itu dipenggal. 705. Jiwa meluap, dan dengan sapuan pedang, suhu yang membara benar-benar menelan jiwa. Kultivator Master Roh Langit tahap ke-6 meninggal. Gritsuit yang berat mendarat di tanah, mengumumkan akhir dari pertempuran. Kekuatan besar yang beriak di udara juga mulai menghilang perlahan, dan semuanya kembali normal, seperti langit cerah setelah hujan berhenti. Suyun terbatuk beberapa kali, dia melihat ke bahu kirinya, hanya untuk melihat bahwa ki yang dalam pelindung telah tersebar, bahunya benar-benar ambruk, dan tulangnya kemungkinan besar patah. Cedera semacam ini, bagi penggarap roh biasa, akan memakan waktu setidaknya satu atau dua hari untuk sembuh, tetapi dia memiliki benih Wanhua, kekuatan hidupnya sangat kuat, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih dari luka-luka ini. Pertarungan dengan pria berukuran besar telah menghabiskan banyak kekuatan fisik dan kekuatannya yang dalam. Suyun mengeluarkan pil dari cincin penyimpanannya dan menelannya. Setelah itu, dia menyimpan pedang bawahannya dan berjalan ke depan. Lingkungan sekitarnya sangat sunyi, pertempuran telah berakhir, dan semuanya tampak sangat aneh. Sangat aneh bahwa seseorang dapat mendengar detak jantung mereka sendiri, namun dia hanya mengambil beberapa langkah ketika dia berhenti atas kemauannya sendiri. Keluar, Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Saat suaranya memudar, lingkungan yang sunyi akhirnya mulai mengeluarkan suara ringan. Itu seperti suara gemerisik angin yang bertiup melalui dedaunan. Hehe, bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku akan keluar. Sudah waktunya, aku tidak perlu bersembunyi lagi. Tawa mengejek dan mengejek keluar, setelah itu, sesosok diam-diam muncul sekitar 10 meter di depan Suyun. Itu adalah pemuda yang telah menghilang. Kapan kamu menemukanku? Baru saja. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh, saya juga baru memikirkannya, saya belum pernah bertemu orang ini sebelumnya, tetapi dia memperhatikan saya, dan menyerang saya tanpa ragu, ketegasan seperti itu tidak realistis, saya khawatir seseorang memerintahkannya, dan orang itu kemungkinan besar adalah Anda, jadi saya menduga bahwa dia hanyalah bidak catur yang Anda gunakan, dan tujuannya adalah menggunakan saya untuk membuat saya lelah, sehingga Anda dapat menangani saya dengan lebih mudah. Itu benar. Pemuda itu menyeringai, "Saya baru saja memberitahu dia siapa yang memiliki Batu Ilahi. Di mana orang itu berada?" Dan orang bodoh ini bergegas mendekat seperti orang gila. Hehe. He. Tetapi yang mengecewakan saya adalah bahwa kultivator Master Roh Langit tahap ke-6 ini benar-benar mati setelah bertarung dengan Anda selama beberapa putaran. Itu benar-benar tidak berguna. Tetapi untungnya, saya berhasil menyebabkan Anda beberapa kerusakan dan tidak disebut sampah. Saat pemuda itu berbicara, dia mengeluarkan pedang hijau zamrud dari pinggangnya dan tersenyum pada Suyun kamu pasti telah menghabiskan banyak energimu dalam pertempuran dengan orang itu, kan? Anda saat ini jauh lebih mudah untuk dihadapi daripada sebelumnya. Dengan itu, pemuda itu berjalan menuju Su Yun selangkah demi selangkah. Namun, saat ini, Su Yun masih belum panik. Dia perlahan-lahan menyingkirkan Tribulation Fire Sword dan merogoh sarung pedang di pinggangnya untuk mengeluarkan pedang yang sama putihnya tapi seputih salju. Pedang bintang teratai. Idemu memang tidak buruk. Hindari serangan untuk sementara, gunakan orang lain untuk menguras kekuatan lawan, lalu serang di waktu yang tepat. Lumayan, dengan cara ini, kamu tidak hanya bisa membunuhku, kamu juga bisa dengan mudah mendapatkan batu suci. Namun, ada satu hal yang tidak sempurna. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan patuh tampil di depan lawanku seperti ini. Sebaliknya, saya akan memilih kesempatan yang cocok untuk meluncurkan serangan diam-diam dari bayang-bayang. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk membunuh lawanku kata Suyun dan juga berjalan menuju pemuda itu, pedang berkilau seputih salju menunjuk ke tanah, menerangi malam yang gelap gulita. Berapa banyak pedang yang dimiliki orang ini? Pria muda itu tidak bisa tidak melirik senjata Suyun, lalu mendengus berurusan denganmu. Apakah Anda masih membutuhkan serangan diam-diam? Jika berita ini tersebar, bagaimana saya bisa memantapkan diri di masa depan? Dengan mengatakan itu, pemuda itu melompat ke depan dengan ketukan kakinya. Dia melambaikan tangannya di udara, dan semburan kekuatan yang dalam menyebar ke segala arah seperti semburan, mengikuti itu, tanah mulai bergetar, dan tanah yang sudah terfragmentasi mulai berubah, retakan mulai memuntahkan jumlah yang tak ada habisnya. Kabut beracun, memenuhi seluruh hutan. Ini adalah domain Poison Ki yang mengesankan. Suyun memegang bendera dengan satu tangan dan pedang bintang teratai dengan tangan lainnya, menekan racun saat dia mendekati pemuda itu. Penutup Ki terkorosi oleh racun Ki, dan dengan setiap inci dia maju, Ki yang dalam di tubuhnya akan banyak dikonsumsi. Menambahkan pertempuran terus-menerus, ki yang dalam di tubuh Su Yun sudah kurang dari setengahnya. Heh. Pria muda itu tidak takut sama sekali, dia mengayunkan pedangnya secara horizontal dan menyerang Su Yun secara langsung. Dentang. Pedang seputih salju dan pedang hijau zamrud berbenturan, mengeluarkan suara yang tajam. Pedang bintang teratai tidak mengalami perubahan, tetapi tubuh pedang hijau zamrut melepaskan ular hijau aneh, mengikuti pedang bintang teratai dan memanjat ke arah tubuh Su Yun. Ketika bertemu dengan penutup ki, ia diblokir oleh penutup ki, dan ular hijau itu membuka mulutnya dan mulai menggigit. Dengan setiap gigitan, kekuatan yang dalam di tubuh Su Yun mulai bergetar. Pantas saja kamu begitu sombong, jadi ternyata kamu memiliki harta karun ajaib. Sepertinya ini adalah peralatan kekaisaran, kan? Untuk dapat menahan seranganku, aku khawatir nilainya tidak rendah. Setelah saya merebut batu dewa, saya juga akan menerima harta karun ini dengan baik. Pemuda itu tertawa saat dia melompat mundur. Jari-jarinya bergerak sedikit dan dalam sekejap, gas beracun di area itu menjadi semakin kuat. Ular berbisa yang menggigit Penutupki juga mulai berubah, ukuran tubuhnya membesar dengan gila-gilaan dan dalam sekejap mata, ia telah berubah menjadi naga raksasa. Naga raksasa itu tidak lagi menggerogotinya dengan gila-gilaan. Sebaliknya, itu mengelilingi ki cover dan menggunakan kekuatan kasarnya untuk menghancurkannya. Penutupki menjadi semakin berbahaya dan konsumsi Ki mendalam Suyun menjadi semakin intens. Situasi pertempuran sepenuhnya berada di tangan pemuda itu. Melihat bahwa Suyun mendukung peralatan kekaisaran, tetapi tidak dapat membalas, senyum di wajahnya menjadi semakin puas. Pada akhirnya, kemenangan masih menjadi milikku. Pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri, "Semuanya sesuai harapan dan kendalinya. Tidak banyak penyimpangan, dan hasil ini memberinya kegembiraan yang tak terlukiskan, baik dalam tubuh maupun pikirannya. Namun, tapi kegembiraan ini tiba-tiba berhenti. Matanya perlahan tumbuh lebih besar, dan pada akhirnya, matanya melebar hingga ekstrim saat dia melihat ke depan dengan kaget." Orang yang benar-benar dikelilingi dan dilahap oleh gas beracun dan naga raksasa itu sebenarnya memegang peralatan kerajaan dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Penutup ki yang tampaknya semakin tipis dan tipis, tidak dapat dipatahkan bagaimanapun caranya. Ki yang dalam di tubuh orang ini tampaknya sama sekali tidak ada habisnya, tidak peduli berapa banyak naga raksasa yang dikonsumsi, tidak peduli berapa banyak gas beracun yang terkorosi, ia tidak dapat melihat dasarnya. Mungkinkah seseorang pada tingkat kelima dari Master Roh Langit memiliki ki yang sangat dalam? Tidak, sama sekali tidak mungkin. Pemuda itu hampir berteriak histeris di dalam hatinya. Kali ini, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Su Yun berkata dengan suara rendah. Pemuda itu menggertakkan giginya, wajahnya ganas saat dia menyerang ke depan dengan pedang di tangan. Dentang. Penutupki sekali lagi memblokir ujung pedangnya. Dia memegang pedang hijau zamrud dengan kedua tangan, lengannya gemetar hebat, racun pada pedang terus merusak penutupki, ki, menambahkan naga raksasa dan gas beracun, Su Yun saat ini sedang diserang dari tiga sisi. Tiba-tiba, jari-jari suyun yang memegang peralatan kekaisaran mengendur, menyebabkan tubuh naga raksasa dan tubuh pemuda itu bergetar pada saat bersamaan. Bahkan gas beracun di udara bergetar sedikit, lalu pemuda itu berhenti bergerak. Seperti patung, dia berdiri di tempat dalam sekejap, tidak lagi bergerak, tidak lagi mengemudi, dan tidak lagi pergi. Pada saat itu, waktu seakan berhenti. Setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa garis tipis darah muncul di lehernya. Itu adalah tanda pedang yang dibuat oleh Lotus Star Sword. Kecepatan Suyun mengaktifkan Ki yang dalam sudah mencapai batasnya. Dalam sekejap mata, dia mampu memotong bola bali sepuluh kali untuk melepaskan keterampilan yang mendalam. Dia sengaja memegang beberapa Ki yang dalam dan mendekati pemuda itu. Tujuannya adalah untuk mendekatinya dan membiarkan dia mengambil inisiatif untuk menyerang Ki Cover. Lingkungannya dipenuhi dengan gas beracun, dan jika dia melepas peralatan kekaisaran, dia tidak akan bisa bertahan lama di dalam gas beracun. Bahkan jika dia dengan paksa melarikan diri dari daerah itu, dia masih akan ditangkap oleh pemuda itu dan dibunuh. Oleh karena itu, dia hanya bisa menangani pemuda itu dengan cepat dan membuatnya lengah. Akibatnya, saat pemuda itu menyerang penutup ki, dia langsung melepas penutup ki dan langsung melepaskan pedangnya. Dia menggunakan seni pedang bintang teratai untuk mematahkan ki pelindung yang mendalam, lalu mencabut pedangnya dan langsung meregenerasi penutup ki peralatan kekaisaran. Keempat tindakan ini diselesaikan dalam satu pemikiran, begitu cepat sehingga bahkan pemuda itu, yang berada di tingkat ke-9 dari Master Roh Langit, tidak punya waktu untuk bereaksi. Suyun cepat, serangannya tidak kuat, tetapi harus diketahui bahwa Suyun telah menghabiskan sejumlah besar ki mendalam oleh penggarap roh, dan kekuatan mendalam pemuda itu sendiri juga tidak cukup. Menambahkan bahwa pemuda itu terus-menerus menyerang, dan Suyun adalah pembela utama, pemuda itu akan mengonsumsi ki yang lebih dalam daripada Suyun. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya, tetapi serangan semacam ini hanya dapat dipertahankan untuk satu gerakan. Jika dia meleset, situasinya akan sangat berbahaya. Dia menopang tubuhnya yang kelelahan dan berlari ke depan untuk jarak jauh, jauh dari gas beracun. Dia menemukan sebuah pohon besar dan melompat ke atasnya, bersembunyi di puncak pohon yang lebat, dan mulai bermeditasi. Setelah melalui begitu banyak pertempuran, spirit core abis, dan Ki Meridian bahkan lebih kering. Namun, setelah membunuh orang ini, Suyun merasa persepsinya telah meningkat satu tingkat. Memikirkan kembali metode pemuda itu untuk mendesaki dan taktik bertarung, riak muncul di hatinya. Saat dia dengan hati-hati memulihkan diri, spirit core mengalami perubahan. Ini adalah tanda bahwa dia akan menerobos. Benar saja, setelah duduk bersila selama setengah hari, tubuhnya mulai memancarkan cahaya cemerlang, spirit core berubah, dan kekuatan tubuhnya menjadi lebih kuat. Akumulasi kultivasi itu seperti buah Ketika menyerap cukup nutrisi, itu akan matang, apakah itu duduk bersila atau berkelahi dengan orang lain, itu adalah akumulasi kultivasi, sejenis pengalaman, dan seringkali, ketika bertukar pukulan dengan ahli tertinggi, seseorang akan memperoleh banyak manfaat, tidak hanya dalam hal keterampilan yang mendalam, tetapi juga dalam hal pengetahuan. Setelah menerobos dan melangkah ke tahap ke-6 dari Sky Spirit Master, kekuatan yang mendalam dan tahap ke-5 dari Sky Spirit Master hampir berlipat ganda, tetapi pertumbuhan yang paling luar biasa bukanlah kekuatan yang mendalam, tetapi indera. Pada saat itu, Su Yun menyadari bahwa dia dapat dengan jelas melihat segala sesuatu dalam jarak seribu mil, setiap gerakan angin, dia dapat mendengarnya, melihatnya, dan bahkan daun di daun dapat terlihat dengan jelas. Su Yun menghembuskan napas, dia mengeluarkan pil dari cincin penyimpanannya dan meminumnya. Setelah memulihkan diri sebentar, dia segera keluar dari hutan pedang jahat. Setelah berjalan beberapa jam, langit sudah cerah. Pepohonan di depannya berangsur-angsur menjadi jarang, dan dari kelihatannya, sepertinya dia akan meninggalkan hutan pedang jahat. Saat itu, Su Yun tiba-tiba memperlambat langkahnya. Seribu mil di depannya, suara samar perlahan melayang, dan itu sangat bising. Ada orang, dan ada banyak dari mereka. Dia dengan hati-hati mengeluarkan pedang kematian dan perlahan mendekat. Dia awalnya ingin mengambil jalan memutar, tapi dia merasa itu agak aneh, karena di antara suara-suara ini, Su Yun sepertinya mendengar beberapa teriakan aneh. Pelayan, sajikan tehnya.